Oke, selamat pagi dulur mancing seantero Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Niasan sampai Pulau Rote. Nah, ini pagi ini di tempat yang sama. Ini kita akan mereview route sisik dari Rally Nusantara. Sebenarnya sudah lama ini ya, tapi belum sempat kita review, baru kali ini kita review, enggak apa-apa. Nah, ini kebetulan kita ditemani oleh Mas Boy. Apa kabar Mas Boy? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Ini Mas Boy ini kenapa enggak pernah ikut? Lama enggak ikut review sama Bapak itu. Sekarang kesibukannya apa? Mancing. Oh, mancing. Jadi ini mancing di mana? Got. Oh, mancing di got. Tapi nang selokan. Oh, mancing di selokan. Kesibukannya mancing di selokan gitu. Jadi enggak pernah sih karena kesibukannya jadi tidak pernah ikut shooting ya, tapi pagi ini ikut shooting dengan bapaknya. Oke, Mas Boy, ini ada route UL Ultralight, jadi Ultralight mereknya Relik Nusantara sisi UL. Nah ini dulur, nah ini warnanya abu-abu, ada pelipitnya warna hitam, ada ikannya. gambarnya gambar ikan ya, ada ikannya. Nah ini produksi dari Relik Nusantara, produk Indonesia. Langsung buka, los, gak rewel, ya, langsung buka. Dia terdiri dari dua section dulur, section bawah dan langsung muncul ya, beli sih rek, langsung muncul. Section atas, nah oke, okay. Nah ini satu-satu ya, kita review Mas Boy ya. Nah, ya. Ini namanya blank section atas, rootnya section atas ya toh, section sing atas ya toh. Batal ini. Nah ini, gini kak, sini kak. Nah ini blanknya seperti ini dulur. Difokuskan tolong ya, kelihatan ya. Nah untuk perempuannya seperti ini, ada wrappingnya biasa perkuatan. Terus ini ring gate-nya sudah Fuji Alconit. Nah ini apa? Wrappingnya seperti ini, ada biru-birunya, ada putih-putihnya ya, biru-biru putih-putihnya untuk wrappingnya, keren dan halus. Untuk apa resinnya keren, ini seperti ini. Terus nah ini, nah untuk ring gate yang nomor 1, 2, 3 wrappingnya seperti ini dulur, ada putih-putihnya, ada benang-benang putih. Yang sebelah ini enggak. Ya, warna ini hitam ya. Nah, terus ini putih-putih, blanknya kasar ya. Nah, untuk ring gate-nya, nah seperti ini. Ada, nah yang beda ring gate-nya warnanya biru ini ya. Anunya apa? Wrappingnya. Hitam-hitam, biru. Ini karena UL letur ya dulur ya. Seperti ini. Lah coklat. Iya, Bu. Coklat beli lagi. Lek gak beli lagi toko nih, bapak mulai gak laris loh. Oke, itu tadi penampakan dari section atas. Nah ini panjangnya berapa ya? Section atas, kita ukur ya. Nah, kita ukur kakak sini kak. 108. 108. 108 ya. 108 senti. Meter berarti. Iya, sentimeter. Nah, untuk jumlah ringgit, dulur. Jumlah ringgitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ringgit. Ini namanya apa ini? Ringgit. Ya, ringgit. Belajar ringgit. Ya. Oke. Itu tadi untuk section atas. Nah, sekarang section bawah. Ini section bawah nih. Section bawah ya, toh. Nah, tampilan visualnya seperti ini dulur. Nah, oke, okay. Tampilan visual. Nah, ini untuk joinnya seperti ini, sambungannya di section
lakinya di sektor bawah. Nah ini ada batas perbatasannya ya, batasnya. Sekatnya ini ya, wrapping berwarna biru. Nah ini untuk ringgit section bawah jumlahnya 1. Fuji. Fuji guys. Fuji Alconit ring. Nah. Ini. Nah ini emblemnya Relik Nusantara. Sorry. Relik Nusantara. Ya, Relik Nusantara. Solusi mancing asik. Solusi mancing asik. Nah, ini blanknya yang segini ada kasar-kasarnya ya. Terus ini ada blanknya halus. Halus. Ini kan kasar dulu anu gua ya. Ini halus. Ada biru-birunya, blanknya tuh biru halus. Nah, ini wrapping-nya seperti ini, ada biru, ada putih-putihnya. Ini beam jack-nya. Nah, rail seat-nya seperti ini, dulur. Rail seat-nya sudah ini produksi dari Relik Nusantara. Jadi untuk modelnya itu untuk rail seat-nya untuk mengendorkan dan mengencangkan itu dari bawah ke atas. Terus ini ring spacer. Ring spacernya biru. Terus ini beam jack. Terus ini ada wrapping lagi. Nah, ini ada tulisannya Relik Nusantara. Ini ada wrapping, terus spacer, terus wheel jack, terus ini ada handle bawahnya seperti ini. Nah, ada cincinnya, ini enggak ada emblemnya ya. Biasanya ada emblemnya Relik Nusantara, ini enggak ada. Nah, ini model Japanese steel. Japanese steel. Nah, setelah visual sudah, gitu, visual sudah, kita menginjak pada dimensi dulu. Nah, ini dimensi itu penting dulu. Nah, ini untuk panjang. Panjang total ya, sambungan ya. Ini 109. Nah, 109. Dan untuk panjang handle dulu. Panjang handle penting karena ini untuk kenyamanan. Nah, ini Pak, ini modelnya Japanese steel. Ya, Japanese steel ya. Panjangnya 33 cm. 33 cm. Oke. Ini setelah tadi visual dimensi sudah. Sekarang mengacu kepada ini juga, Boy. Kamu belum paham tuh ini. Nah, ini lihat sini, ayo. Ini, Kak. Nah, ini Sisik Nusantara 611 UL. Nah, ini panjang, ini menunjukkan panjang ini 61 ini. Ini 62, ini panjangnya totalnya 2,10 cm. Nah, ini 2,1 meter. Terus ini lurnya pakai 2 sampai 10 gram. Nah, ini saya sarankan jika Anda pakai lur itu sebaiknya ukuran ini ya. Karena kalau UL itu kan butuh lemparan yang long cast-nya itu jauh. Kalau lurnya melebihi kapasitas berat ini biasanya agak kurang secara akurasi kurang pas dulur. Nah, terus untuk PE-nya ya 0,2 sampai 0,5. Ini kurang lebih PE 0,2 itu ukurannya itu 0,08 mili. Nah, ini kapasitasnya ini kurang lebih 5 kilo. Nah, panjangnya 611 feet atau 2,1 meter. 2,1 meter. Nah. Iya. Seperti ini ya. Terus ini berbahan karbon. Nah, kalau hujan itu jangan mancing, Boy, karena ini bahannya karbon, nanti bisa kesambar petir ya. Ini ya. Oke. Itu tadi sudah kita sampaikan ya toh. Dimensi visual, sekarang beratnya ya. Beratnya piro ya? Coba kita timbang. Aku ya. Mana timbangnya? Ya. 8, sorry sik boy. 86 gram. Berarti 0,86 on. Ini ya beratnya ya. Nah, setelah beratnya, nah, kita tampilkan ini seperti ini. Nah, ini dipatok harga berapa ini? Oke, tak dulu.
900.000 sudah termasuk packing dulu ya. Ini mungkin ini stok lama, nanti mungkin bisa turun ya harganya, nanti kontak-kontak sama Mas Ibnu ya, nanti ada ya. Mungkin sudah turun ya. Nah, oke. Okay. Ini karena rootnya ini UL, nah, maka kita akan coba kawinkan ya dengan ini. Kita ada ini ya, rail ATC, boy, ATC punyamu, boy. Ini ATC yang 800. Rail ATC 800. Kita akan coba kawinkan dulu. Bagaimana penampakannya? Nah, seperti ini dulu. Oke. Manis sekali. Keren, mantul. Ini buat pecinta-pecinta UL, enggak pengen tak ini ya. Kalau pengen segera buruan ya. Nanti di Toko Anugrah Pancing. Yo. Toko Anugrah Pancing nanti bisa dilihat di, kita ada di melayani online juga di Shopee, Bukalapak, atau mungkin teman-teman dulur-dulur yang rumahnya di daerah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, monggo bisa mampir. Kalau main ke Surabaya ke Gresik ya, tempatnya di Gresik. Nah, kita lihat ini boy, kamu itu sibuk mancing nih, ikannya apa boy? Ikan iwa apa itu, betik? Ikan betik. Oh, ikannya ikan betik. Kayak kamu yang betik ya? Iya. Oh, betik. Pernah dapat enggak, Boy? Pernah. Iya. Oh, berapa kilo? 1 kilo. 1 kilo. Waduh. 1 kilo. Gede lah 1 kilo. Ini kok gede kok 1 kilo itu? Iya. Sama siapa kamu? Di kan teman. Temannya siapa namanya? Mata tidak naik ini. Hilang. Enggak. Bukan. Nasmi. Tidak. Oke. Okay. Ya ini. Ya itu ada iklan lipat itu ya, isinya anak-anak ya. Nah ini. Seperti ini dulu. Oh, dia medium taper sekali ya. Jadi sebenarnya enak ya, walaupun UL tapi jogetnya lumayan. Kalau ikan ukuran setengah kilo ya cepat selesai nih ya, baiknya. Nah, kadang ada pertanyaan ya dulur, pada sambungan ya, kakak coba lihat sini kakak, sambungannya ini, joinnya. Nah, joinnya itu sebenarnya dia enggak ngaruh ya terhadap action. Coba lihat actionnya kak, action lenturnya kak. Nah, kelihatan kak lenturnya, seluruhnya. Nah, seluruhan. Nah, benar enggak ngaruh di action itu. Jadi sambungannya memang seperti itu. Pabrikan sudah menghitung ya. Jadi saya rasa sering ada pertanyaan, "Om, itu sambungannya kok enggak rapat?" Itu sebenarnya enggak ngaruh sebenarnya ya. Ini untuk spare aja mungkin. Nanti lama-lama bisa turun ya kalau seiring berjalan waktu. Karena dia lama-lama kendur juga ya. Ya ini dulur. Wih, keren dulur. Medium taper. Hadir. Untuk pecinta-pecinta UL. Oke. Okay. Itu tadi sekitar root dari Relik Nusantara yang ultralight. Nah, ini kebetulan kemarin sempat dicoba sama teman-teman dari Laskar Menganti terkait ini ya. Dia coba untuk facing di South Walter. Kebetulan videonya kita mau minta ya, karena ternyata asik juga, bisa dipakai untuk mancing South Walter tapi yang UL.
Ultralight. Ultralight. Ikannya kemarin infonya 1 kilo, Boy. Om Wahyu ya. Om Wahyu 1 kilo. Nanti mungkin bisa kita masukkan videonya ya di YouTube kita ini nanti ya. Di kolom kecil gitu nanti kita sampaikan juga nih action-nya. Oke. Okay. Itu tadi Mas Boy Piranti UL. Iya toh, Ultralight. Jadi buat teman-teman yang pengen beli buruan ya. Ini kebetulan ada stok ya, masih ada stok. Jadi yang mau beli silakan. Jadi dibanderol harga 900.000. Mungkin bisa turun ya karena stok lama. Dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis ya, Bro ya. Nah, terus jangan lupa jaga kesehatan ya toh. Tetap semangat. Di rumah aja jangan keluyuran. Loh, kalau keluyuran enggak apa-apa, keluyuran mancing, karena mancing itu kan kena matahari. Jadi virus-virus itu takut kena matahari, ya toh. Vampir kan takut sama matahari ya. Iya. Oke. Terima kasih dan kita tunggu kabar baiknya dari dulur-dulur semua. Dan selamat pagi. Salam Red Fishing. Mantap.